Kawan-kawan, jumpa lagi dengan kita. Begini kawan-kawan, ada cara tertentu untuk mengatasi sesuatu. Waktu kita pulang mudik lebaran, kondisinya begini kawan-kawan. Kita pulang naik mobil, numpang sama kawan, naik bus. Ini naik mobil ini kan, dan ini khusus tips dan trik dan cara untuk bapak-bapak. Tapi untuk ibu, ibu-ibu bisa juga yang punya anak kecil, laki-laki. Kalau perempuan saya nggak tahu ya. Begini, ini cerita kawan-kawan juga kepada saya ini kan. Waktu macet itu kan, kadang-kadang kita sesak buang air kecil. Buang air kecil kemana? Kiri kanan kan macet total. Kemana? Mau di situ segan. Mau di mana-mana segan. Ini caranya kawan-kawan. Kita pakai ini aja, tapi yang pakai tutup ya. Kalau nggak pakai tutup, kan kalau kita beli minuman, kita habiskan airnya, kemudian kita pakai, jangan dibuang. Buang sampah, nggak bagus. Pakai ini, tapi yang pakai tutup. Kemudian kalau bapak-bapak mungkin agak besar sedikit, misalnya pakai ini juga bisa. Pakai ini juga bisa. Kemudian disimpanlah. Jangan seperti kawan saya, kejadian. Pakai ini dia, kan nggak pakai tutup. Begitu mobil jalan, tumpah, tukang balik, kawan-kawan terbalik itu kan di atas mobil, bau semerbak dia. Kemudian kalau kita sedang melaksanakan tugas negara itu, ditutup sedikit dengan kain, karena nanti tiba-tiba mobil jalan, nyembur ke muka kita kan. Begitu, itu kira-kira tipnya kawan-kawan. Terima kasih.